bagaimana upaya pengembangan potensi wisata lokal dan kuliner Kabupaten Buran? Baik, tentunya pengembangan wisata disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lokasi tersebut dan mengangkat kearifan lokal yang ada. Karena dengan kearifan lokal yang ada ini akan terjadi potensi yang ada di untuk dari ke-10 ini sesuai hasil diskusi kami. Gereja-gereja di Indonesia yang kemarin yang bisa saja menimbulkan kematian, kerusakan, dan itu membuat kerugian besar. Selanjutnya ada 4 yang kami pilih. Di urutan kedua kami memilih gereja bersejarah Jerman Santo Lambertus dirobohkan demi proyek pertambangan. Pertambangan. Iya. Acara ini sendiri sebenarnya ini rangkaian dari untuk persiapan tahun tahun. Kenapa? Teman-teman semua, nih sebelum acara dimulai pelatihan jurnalistik ini sendiri, sebenarnya Om Tos sudah saya briefing banyak sekali. Yang sudah kalian buat ini akan menjadi
beritanya KWI. KWI berarti tingkatnya Indonesia, akan jadi berita dari Keuskupan. Ini logo Uskupan Surabaya dan kegiatan ini di mana di Gelora, siapa yang ikut, ada kuasi paroki Kerambi, ada roh. Dari hal kecil selalu ada hal besar yang bisa menjadi berkah. Maka saya kira saya mengajak teman-teman semua, ini PR, saya beri PR tindak lanjutnya dari kegiatan kita. Om Sos nanti hanya memantau saja, Mas Moni dan kawan-kawan lalu Beli, Kak Edi, Mas Kris, memantau saja. Nanti tugasnya ini, teman-teman generasi muda ini, untuk nanti melihat, melanjutkan dari apa yang kita dapat di sini, Nanti tugasnya teman-teman untuk. Kalau Bapak yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu atas perlindungan dan berkat yang kau berikan kepada kami semua dari pelatihan jurnalistik kemarin sampai hari ini. Ya Bapak, kegiatan ini telah berakhir. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan agar kami tiba di rumah kami masing-masing nanti dengan selamat. Kiranya juga pelatihan jurnalistik ini sebagai untuk menambah wawasan dan pengetahuan kami tentang jurnalistik. Hanya ini Bapa, doa dan permohonan kami, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada awal.